Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Semuanya, ketemu mana ambe aku Ita Valentina dek guruku gamer belajar ngegame belajar. Hari ini kita akan memainkan sebuah game yang menjadi playlist terpopulerku beberapa bulan ini, yaitu Adorable Home. Aku malah gak nyongko banget kalian bakal suka banget ambe Adorable Home, which is itu adalah di luar nalar saya. Kenapa? Bukan karena meremehkan game ini. No. Aku suka banget sama Adorable Home. Tapi karena biasanya aku membawakan gameplay berat, kayak Detroit, kayak puzzle, terus point and click yang puzzle dan lain sebagainya. Penonton setiaku, para siswaku semuanya menyukai hal yang lebih simple ternyata. Adorable Home. Yuk, langsung tanpa sing a song lagi, kita lanjut. Press circle to press circle to start. Oke, aku kehilangan semua progresku, Rek. Jadi ya mungkin kita akan agak kembali ke sedikit lebih awal daripada kemarin. Kemarin itu kayak kita udah dapat 3 poin kan. Ini kembali ke pertama lagi, tapi ya kita akan lakukan hal yang berbeda dan kita tentunya dapat kejutan yang berbeda juga dari Adorable Home. Yuk langsung press shooter quickly. Bam. Snow, kamu semakin lucu, Snow. Kita udah lama enggak ketemu dan kamu tampak semakin comel. Heeh. Kangen banget sama kamu, Snow. Kamu empusku yang paling nacal. Save. Udah save ya. Wait a minute. Oke. Rek, kalian ketok enggak Snow Dandy? Tingkah pola kucingku yang satu itu memang tiada tara. Dek kene, Dek. Kamu itu ngapain, Snow? Nanti aja mandiin kamu, aku malas. Aku malas. Wow, lucky channel reward. Accept. Kapoe. Oke, accept 20 hearts ya. Kita di dunia ini hidup dengan cinta. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan setetes cinta pun di dunia ini. Cara kita bertahan hidup, kawan. Baik. Kita cek rumah kita yang lain ya. Apa wis kebuka? Aduh, progresku hilang. Aku sedih, Rek. Tapi gak apa-apa, kita harus menjalaninya dengan sepenuh hati. Oke. Okay, so double love, accept all love. Kita menerima segala cinta dari berbagai negara. Nah, ini kita ya, lagi di teras. Hai, Feli. Feli, suamimu kemana, Feli? Oke, kita mau beli makanan buat suami kita ya, si Alex. Dan aku tetap menjalankan ini dalam posisi jomblo. Pada-padanya gak di zona Indonesia ini. Oke, kita beli apa buat si Alex? Biar dia kenyang, tetap sehat, dan tetap tampan rupawan hingga sore. Apa ya? Aku pengen beliin dia itu toast and lamb. Yes, of course. Terus main course-nya udah ya. Terus side dish sih mungkin sing iso mengimbangi main course dan tetap bergizi. Apa ya? Kalau tadi udah daging-dagingan, aku pingin sing ringan tapi manis. Ya, egg roll. Yes. Dessert-nya manis tapi tidak boleh berat. Apakah itu? Puding. Iya. Yes. Dan bento box sih.
karena rumah kita interiornya lagi biru-biruan yo. Galaxy Bento Box. Yes, of course. Udah ya, food and boxnya siap. Kita bungkus besok buat suami kita. Terus launch item, get boxes. Aku lupa kalau get boxes ya. Kita random pilih yang mana ya? Cap cip cup kembang kuncup. Yes. Kita dapat kucing baru namanya Max. Hi Max. Hi Max. Kita mumpung rumah kosong banget ya, kayak pingin punya satu lagi deh. Cap cip cup kembang kuncup. Yes. Tiger. Kita punya Snow, Max and Tiger. Aku penasaran betapa kacaunya rumah kita setelah ini. Setelah ada tiga malaikat ini. Alright, alright. Alright. Nursery? Nursery? Kalian tahu enggak ruangan apa ini? Ya, ruangan adik bayi. Unlock kali ya. Unlock dong, masa enggak dong? Take care this wonderful baby. Baby, kita punya adik bayi. Nursery item. Oh my god. Tapi adik bayinya datang dari mana ya? Sudahlah, nanti saja, nanti datang sendiri. Buat adik bayi ini aku pinginnya lek ngene iki terlalu lebay berasaku. Kayak ini sing ini deh, sing ini ya. Yes. Chair. Ada Dino Swing. Dino Swing dong. Yes. Dino Swing iki ibu iki sing dolenane tetu anake. Oh my god. Yang cozy banget ya Allah. Strawberry armchair. Tapi aku enggak kepingin sing anak-anak banget. Aku pinginnya tetap sing elegan. Aku pingin Starry Armchair ya. Yeah, Starry Armchair. Yes. Terus Ocean, Starry Chair kita udah punya ya. Oke deh. Lanjut ke section selanjutnya. Dino Changer. Egg Changer. Rainbow Changer. Ocean Changer. Putih ya, putih exchanger. Sik cocokan ini sih. Lega ini, ambil ini. Exchanger be ya. Yes. Re aku dileh mah komenan ndek bawa apa exchanger apa ocean changer. Exchanger. Aduh, kenapa aku euforia sekali dengan nursery room. Oh my god. Closet. Aku pingin Ocean, yeah. Baby creep. Waduh, hebring banget ini. Apa ya? Ocean, semuanya tema ocean ya. Aku ingin tenang di dalam rumah gitu. Ocean lamp. Yes, of course. Mat, baby mat. Ocean mat. Sementara aku masih suka banget sama ocean-oceanan. Mama, it's a lucu thing. Ekten. Ocean playset of course, karena ya aku suka Princess Ariel rek. Mulai bian sampai saiki. Tadi kayak ini ocean-oceanan kok ini will be great, right? Yes. Wall decoration. Hi ocean friend. Ocean wall deco. Dan aduh, pasti adik bayi senang. Yuk pasang. Ada adik bayi. Dinamai siapa? Si. Vali dan Alex. Siapa ya?
Si, aku pingin. Aduh, ini sakral banget. Nama seorang anak adalah doa. Clayton, jangan. Shabiru, jangan, jangan. Nanti itu dikira niru-niru. Si, siapa ya? Meanwhile, Feli, Alex, digabung tak jenenge. Mau aku gak kepingin se-narsistik itu. Hei, ayo cepet tendang maker. Baby. Valerie. Iya enggak sih? Valerie, Baby V. Okay, enak ya. Bon. Jenengnya coklat lan. Si. Charlie? Ojo. Delta? Evelyn, baby E kan enak. Yes, Evelyn. Wait, ini cowok apa cewek ya? Lek cewek tak namai Evelyn. Evelyn iku cocok di hatiku. Ah? Haniku pulang. Snow, kamu cari aja ya. Aku punya adik bayi soalnya. Ya, nursery. Apa? Evelyn. Sayang. Iya sayang, aku pulang. Ada adik bayi. Dari mana kamu dapat masuk ngono rek? Karena papae rada sawo matang ya. Biar mirip papanya, biar enggak dikira hak milik orang lain. Evelyn. Sayang, lihat ini kulitnya kamu. Dapat dari mana? Cut. Oh my god, it's so cute. Oh iya, iya, si. Oh iya, masih kekunci semua ya. Baik. Mana main itu tadi? Bukan. Main. Kita akan menata kamar adik bayi biar adik bayi senang. Ya. Yes. Iya, aku tidak mau jadi kursi nenek di situ ya. Dino swing kayaknya bagus di sini deh. Lala. Exchange of course here. Terus ocean closet di sini kayaknya. Heeh. Nanti itu dipindah aja. Ocean cradle kayaknya di sini biar dekat Pampers. Terus ini ocean lamp di sini biar enggak takut dia waktu bobo. Heeh. Terus ocean playset di sini kayaknya. Bisa gugu gaga. Gugu gaga. No. Dan ini di sini terakhir. Oh enggak terakhir sih. Ini di sini ya. Jadi ketika dia lihat atas, lihat ikan ngono. Terus waduh full. Tapi wes ada ini, jadi enggak usah wes. Si, apa lagi ya? Udah, itu doang yang bisa kita tata sementara ini. Lelautan ya. Ocean, lelautan. Bagus. Alex, kamu tuh baru pulang. Ojo pergi lagi sih. Besok aja pergi nih. Iki kalau sing pengin ngefoto anakku ta, baby E. Garden-gardenan iki sih sedih unlock enggak sih? Bisa. Di unlock pisan ta? Apa ngurusi Snow dulu?
Kayaknya ngurusi Snow dulu ya, arekku rewel soalnya. Sik, ngurusi Snow. Snow, tak mandiin kamu ya. Tilt the phone, left and right. Wah, angel ini lagi tablet ini. Hada, dia saja malas, apalagi saya. Got it. Iki diapaan lagi? Se. Oke. Ayo ta. Ayo tahan. Ya utakan ku angel lagi. Ayo Snow. Setengah mati nih aku. Kon. Ash. Setengah mati iki aku. Iya. Steady Snow. Ayo talah. Tambah love dong. Ayo dong, kurang sedikit. Satu love untuk mama. Untuk mama, Snow. Sayang, sini. Iya. Aduh, mati kecakar ya aku. Ayo Snow, nundang mari. Cepat. Oke. Ritual kedua, merawat anak ini ya. Cut the nails. Kayak kebayangin aku tuh kucing bawet kayak Snow gini. Iya ya. Oke, okay, we got one. 9 to go. 8 to go. Come on. 8 to go. Abi ra gumang. 6 to go. Hi. Ojo. Ah. Sorry. Kamu jangan gerak-gerak tak makane. Dah. Memancing emosi jiwa. Sorry. Ayo takut gak iso sih. Wangel Snow. Aduh. Try again. Here we go. Kamu tidak bisa lolos dari mama ya. Oke. Ya apa sih? Sasa! Jurus ninda. Sasa! Oke, tangan satunya 4 to go, 4 to go. Sasa! Sasa sambal mata. Kok ikutan siji? Hiya. Mama tetap yang terbaik ngerawat kamu. Mama tetap yang the best person in life. Asep. Kurang satu ritual lagi ya. Aduh, iki nyayang tapi yo angel lagi on. Nyayang yo angel on. Wes. Oke, okay, we here back. Toil ya. Kamu itu repot di toil di mana, Yon? Lagu tuh piye? Kamu itu repot. Jangan fokong, pong. Aku penyayang kucing yang terbaik. Balik kecakar. Headset. Oke, mungkin kita akan unlock ruangan-ruangan sebelah kita ya. Kalau di episode yang sebelumnya kita sempat lihat garden dan kita udah towok sama pemandangannya, kita bakal coba yang lain. Setuju? Yuk, let's begin. Kamar tidur udah ke unlock kemarin ya, garden udah. Kitchen maybe. Bedroom mbak ya? Bedroom aja, soalnya kan kemarin wes ada tapi kehapus. Ya sih kayak cek Alex dan Feli bisa tidur nyenyak. Unlock.
Please enjoy your bedroom. Of course. Kasur yo. Aduh, milih kasur. Sing enak iki sing ndi ta? Ini gak enak yo rek blocking-nya. Gak enak. Iyo. Alright, alright. Aku pingin sebuah ranjang yang cozy tapi gak alay desainnya. Klasik. Nah, wood grain. Ya, ya, itu ini gak terlalu luxury. Wood grain. Yes. Nightstand. Bed kita tadi milih sing coklat dan putih. Oke, okay, wooden be ya. Yuk, ketok tenang ngono. Terus meja? Enggak sih meja. Self kayak yang ini ya. Oke, okay. Terus classic nightstand sing coklat juga. Oke. Okay. Das ini iki sumpah mirip ambek punya ayahku. Dark modern desk. Classic white. Apa? Ini simpel ya. Ini apa ya? Ya. Nanti lek elek ya tak ganti nerek. Ngomong elek di komentar ya. Please. Let me know. Oke, okay. Toilet. Lek wong Jawa ngiri anu. Ngomongnya toilet. Anu meja rias. Meja riasku, aku pinginnya sing simple tapi yo gak lebay. Kaca juga dong. Iya, kaca yang begitu. Terus ini yang begini. Okay. So far so good. I love it. Wardrobes. Yo, wardrobe. Yo gak lebay rek, kak. Kata alas yang luxury kak es kak ini yes lek desainnya luxury ku aku malah terasa berat ngono lo malah kak tenang lek aku white clothes stand hanger ya hanger iki ae cek muat banyak be do you want to buy it oh atau sing begini saja. Sing ini. Wait. Yeah, I think so. Kursi, sing nyaman dong. Aku suka klesotan dek kursi. Jadi sing iso membuat kakiku naik di atas ngono. Apa ya? Iki iso sih sakjane shell chair iki. Tapi coba white cat sofa lah. Iki lucu banget. Oke, next carpet. Oh, carpet aku tetap share yang ini sih. No debat, yang lain. Bench ya. Bedroom brown. Lah iki sumpah iki desain sultan banget iki. No, it's not my style. Ah, yellow. Coba. Nanti lelek geser nang warna liane. Banana tree. Monster ya. Aku pinginnya sing iso mengingatkan kepada Indonesia, yaitu the godong gedang ya. The godong gedang. Faces. Ah, lucu. Colorful faces. Yes. Oke. Okay. Lights of course yang ini. No debat. Iya, yeah. Toys. Toys iki kayak empus biasanya. Karena kamar anak kita laut-lautan ya baby A. Kita blue lantern fish. Oke. Okay. Saatnya menata. Hi owl. Oh, it's cute. Hedwig, salam ya untuk Harry Potter and Hogwarts and Love for the Mord. Seharusnya kita tidak boleh menyebutkan nama itu.
Okay. Oke, kita akan menata kamar tidur kita untuk menjadi surga bagi Feli dan Alex. Yuk, lanjut. Bedroom. Iya. Bedroom ya. Terus wooden night ini taruh. Bagusnya di mana yuk? Di sini. Ah, oke. Terus shelf wadah sepatu iku ya ojo cedek ranjang ta. Kayak gini. Ya. Terus nightstand. Ya, nightstand di situ. Meja. Sangat mengena di hati kawan-kawan. Lemari. Lemari tak taruh sini, Pak ya. Ya. Terus toilet. Taruh. Ya, gak cukup dong. Ngecek apakah nightstand-nya kita butuh satu atau dua ya, kowe. I see. Sik, berarti begini. Ini ditaruh di sini. Ya, ini lebih baik. White dust. Banana tree. Sepertinya di sini. Iya. Yeah. Terus kucing, iya, yeah, of course. Terus ini di sini. Iya, yeah, cedek ambil sofa. Terus bench di sini. Terus vase. Aku bingung dilema, tapi taruh sini, Pe. Ya. Matching. Classic lamp. Salah, classic lamp-nya taruh sini. Terus yang mana tadi? Ini. Itu taruh sini. Iya. Nice pick. Terus mat. Of course. Kaca. Waduh, bingung DPN di kaca ini. Wah, tidak bisa kita taruh, kawan. Terus. Iki juga, gak iso. Oh, bisa. Push yo DPN kene pe. Ya. Ya. Ah, kacanya enggak bisa. Ya wis lah. It's okay. Iya, mereka lagi ndek kamar adik bayi. Adik bayi. Lucu. Ayo rekomeno sing banyak di gameplay ini kalau kalian memang suka. Dan pasti tak terus nolak kalian suka. Karena aku kan suka baik sama orang. Oke, Alex, kamu cok pergi sekarang. Poh, kamu lo baru pulang. Oke. Besok atau di episode selanjutnya, apakah yang harus kita buka? Ataukah garden lagi untuk mengulang pertemuan pertama kita? Bathroom, kamar mandi, kitchen, dapur, farm, kebun kecil kita. Farm itu kayak lebih tanaman yang iso bertumbuh dan kita petik untuk dimakan ngono. Milio di kolom komentar bilang, oh kak bukaan ini, bu bukaan ini, bukaan itu. Komen di bawah, nanti tak buka no, tak turuti request terbanyak pokoknya. Wes ya, untuk episode kali ini saya tak closing di tempat keluarga aku yang sejahtera ini ya, berada. Oke, okay, see you till the next video. Dadah. Dadah.